Meskipun acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sudah selesai, namun unggahan Twitter anak bungsu Presiden Joko Widodo masih ramai diperbincangkan publik. Hal ini lantaran unggahan Twitter Kaisang yang menjadi trending topic terkait kata keramas. Kaisang mengatakan jika dirinya sudah keramas sebanyak 3 kali dalam sehari. Ia beralasan hal itu dilakukannya lantaran tengah melakukan aktivitas. Selain itu, unggahan Kaisang pun mengundang banyak komentar dari warganet terkait percakapannya dengan sang istri. Baru megang tangan dikit langsung dibilang, "Heh, udah mandi aku sayang," cuit Kaisang. Tak hanya itu, Kaisang juga tunjukkan foto dirinya yang sedang tertidur bersama Erina di kasur. Dalam unggahan tersebut terlihat tangan Erina Gudono yang sedang mengelus kepala Kaisang yang tengah tertidur di atas kasur. Unggahan tersebut pun langsung ramai diserbu oleh warganet lantaran penasaran dengan maksud dari foto Kaisang tersebut. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.